Halo Auto Lovers. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan slogan Yamaha semakin di depan. Slogan ini bahkan sampai dipakai di motor MotoGP sebab saking kuatnya pengaruh Yamaha Indonesia di industri otomotif global. Nampaknya tahun 2019 ini slogan tersebut sudah tidak dipakai lagi, bro. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Hal ini terlihat dari beberapa gestur petinggi PT YIML saat meragakan sebuah gaya. Jika sebelumnya para petinggi Yamaha sering menggunakan gaya yang menyerupai huruf Z, sekarang berubah dengan gaya mengepal tangan yang seperti meragakan ketika sedang gaspol. Beginilah gaya yang dipraktekkan langsung oleh Minoru Morimoto, selaku Presiden Direktur PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, YIML, ketika peluncuran Yamaha MT-15 kemarin, sekaligus berdampingan dengan Rossi. Gaspol, itu akan menjadi slogan baru kami untuk tahun ini, ungkap Morimoto seperti yang dikutip dari motorplusonline.com. Nah, Auto Lovers, gimana? Unik juga ya slogan baru ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kami dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.